memang membuatkan kita akan bertambah-tambah nasi kita makan. Okay guys, sebelum aku nak start mukbang, kat depan aku sekarang ni aku nak cuba makan kerepek pedas by Dini. So untuk kerepek pedas ni aku dapatkan dekat kerepekpedas.dini. So gang, dekat depan aku ni ada dua paket yang berbeza, iaitu paket kecil dan paket besar. So untuk paket kecil ni harganya RM14 dengan kuantiti 500 gram, dan juga yang paket besar ni adalah RM24 dengan kuantiti 1 kilo. Dan juga ada satu lagi paket yang kecil 350 gram, harga dia RM10 je. Jom aku nak cuba dia punya kerepek pedas ni. Okay gang, untuk yang 500 gram ni dia punya packaging dia buat zip bag punya ni, memang orang kata kedap udara lah kan. Okay gang, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap, memang terbaik lah. Ni adalah produk pertama daripada apa? Dini ni. So memang tahniah, memang sedap. Dia guna sirah ni, dia rasa manis, dia pedas dia tu memang memang cukup lah. Untuk kerepek pedas macam ni boleh buat macam-macam event. Boleh buat makan time raya. Boleh buat apa ni, goodies kenduri. Memang sesuai sangat lah kerepek macam ni. Memang terbaik. Dia punya kerepek pedas ni memang sempoi. So kalau hangpa nak cuba juga kerepek pedas ni, hangpa boleh dapatkan dekat IG kerepekpedas.dini. Dan kalau pun nak ni, aku letakkan link dekat description, okey? Jom. Aku nak tambah makan dengan mak aku. Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okay gang, untuk menu hari ni aku nak makan satu menu yang agak famous dekat Malaysia ni dan memang diperlukan time hujung bulan gang. So aku nak makan hari ni adalah nasi bujang. Aku tak tahulah kat negara lain ataupun kat tempat lain ada juga kan nasi bujang ni, tapi dekat Malaysia ni memang famous lah nasi bujang. Okay gang, untuk nasi bujang ni dia memang simple gila, dia memang mudah lah. Kita ada nasi putih, telok barbar, telok dadar dan juga sup kosong lah ni. Ha, itu je. Itu pun dah memang cukup nikmat. Okey geng, tanpa buang masa. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen aku punya video kali ni, dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, okey. Aku pun dah lapar gila sekarang ni, aku tak tahan dah nak makan. So sebelum makan, jom kita baca doa dulu. Oh, untuk tulung dada ni cantik juga aku goreng. Okey gang, jom. Sebelum tu aku nak tak dulu sambal belacan. Yang ni dia punya benda yang tak boleh dilupakan, sambal belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Thank you.
Boleh tahan juga sup ni yang aku buat ni. Sebab aku pakai perencah sup siam. So dia rasa macam-macam makan kat kedai makan. Memang sempoi. Time belajar dulu benda ni lah selalu aku makan. Memang terbaik. Untuk kata nak kata sedap sangat nasi gujang ni, taklah. Cuma combination sup nasi dengan telur dadar ni memang dah complete lah. Memang membuatkan kita kan bertambah-tambah nasi kita makan. Sambal belacan yang aku buat ni pun not bad, boleh tahan sedap. Nasi gujang ni best kalau banjir-banjir kuah dah.
Okay. Allah tenggelam. Okay, gang. Last bite. Okay, gang. Alhamdulillah. Wih, kenyang gila. So, untuk nasi bujang tu memang simple eh. Simple, mudah dan memang terbaik. Memang sedap. So, gang, kalau pun enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Sampai di sini sajalah video aku untuk hari ni. Aku harap pun enjoy. Bye. Assalamualaikum. Ciao.